Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita coba untuk bermain Stand Upright. Let's go. Gue udah bilang gue bakal mainin, tapi sabar ya. Kalian minta terus, tapi tenang ya teman-teman. Game rusuh apa ini? Belum apa-apa udah meledak begitu. Coba di game pasti rusuh nih. Oke, kita coba main lah ya. Stand Upright. Gue tahu ini game JoJo, dan seperti yang kalian tahu, gue belum nonton anime JoJo sampai full lah pokoknya. Terakhir tuh gue kalau nggak salah nonton sampai part 4 ya, sampai yang ada si Josuke lah, Terakhir dari situ doang. Itu pun belum tamat. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu stand apa atau gue salah sebut atau apa ya, kalian maklumin aja, oke? Oke, let's go play. Tunggu, sebelum kita main, kita lihat helpnya dulu. Tuh, cara untuk mendapatkan stand gampang ya. Cari row, oke. Ya, ini remove stand pakai rokaka ya. Kayak game JoJo pada umumnya lah ya. Oh, ada levelnya juga. Gue kira game ini tuh kayak Bizarre Day apa gitu namanya, yang gak ada levelnya ya. Ada storyline-nya juga. Stand row tuh nge-spawnnya setiap 1 menit. Gila, rokaka setiap 2 menit. Kecap, buat apa nih kecap? Charge arrow buat apa? Gue nggak ngerti. Requiem arrow gue juga masih nggak ngerti sih sebenarnya. Dio Diary gue nggak tahu. Stone Mask tuh buat jadi vampir kan? Green Baby gue nggak tahu sama sekali. Yaudah kita langsung play aja lah. Gue nggak ngerti. Kita coba aja ya. Ini bener-bener experience gue pertama kali bermain nih teman-teman ya. Ini blur apa sih? Oh, enakan yang mana teman-teman ya? Di depan tuh. What the hell man? Oke, lari CTRL ya. Ah itu dia tuh arrow tuh. Belum apa-apa gue langsung dapat arrow. Arrow apa nih? Coba ya. Wah. Ya ilah, kenapa harus ada beginian sih? Kenapa nggak langsung aja gitu? Anti klimaks banget gitu loh. Oke, kita lihat dapat apa gue? Dapat apa gue? Lihatnya di mana nih? Oh, ini stand. Apa nih? Nggak ngerti gue. Ada perk-perknya. Apa nih? Game RPG anjir. Pencet. Oh ya, Q. Star Platinum cuy. Wah, apa nih? Wah, sadis apa nih? Kok begini? Aduh. Santuy. Gue punya apa tadi? Anjay, serius nih langsung dapet Star Platinum? Yang bener aja. Waduh, kan rusuh kan? Emang, lihat. Apa nih? Belum apa-apa udah dipukulin gue. Ini nih kadang-kadang yang gue bikin males main game JoJo tuh begini nih. Orang-orangnya rusuh cuy. Oke, gue dapet Star Platinum sepertinya. Apakah ada kayak di Bizarre Day? Ada kayak kelangka-kelangkaannya gitu? Ada arrow lagi. Kita kumpulin arrow aja lah ya. Gua enggak tahu buat apa juga. Cukup menarik. Jadi kayaknya nih game apa kayak gabungan antara JoJo Blocks dengan A Bizarre Day mungkin ya. Ah kan, rusuh deh. Tunggu, ini ada skill enggak? Wah, apaan tuh? The wall. Wah, time stop cuy. Anjir keren banget sumpah. Keren. Oke, boleh. Anjir keren banget sih ini. Gua dapat Star Platinum cuy, gua enggak tahu. Oh, bentar. Kalau kita ke stand itu ada tulisan Star Platinum di bawah tadi ya. Oh iya benar. Star Platinum Stone Ocean. Ini juga perk buat apa ya teman-teman ya? Gua enggak ngerti nih, required 1 perk point. Cara dapetinnya gimana coba? Harus level kah atau gimana nih? Oke, ini nanti lah ya. Ah. Mau berantem kamu? Oh sini. Sini. Mau rusuh aja anjir. Ini orang rusuh banget anjir. Gue gimana mau main coba kalau dirusuhin kayak gini? Bully apa ya gue baru main anjir? Maksud gue dibilang bully anjir? Time stop! Mampus lu. Kok gak bisa dipukul? Mampus lu. Pergi gak lu sana. Oh, halo. Ini gimana cara mainnya? Dia level 72, gila. Gue level 1 coy. Oke, udah kita coba cari cara untuk main dulu ya. Ini level 1 quest. Oke. Hey, you want cash? Kill 3 Bad G. Oke, siapa lagi nih Bad G? Mana nih Bad G? Ini nih. Ya bukan. Oh ya. Wah, ini gampang banget. Dia enggak nyerang, cuy. Oh, dia nyerang. Oke. Sorry. Sorry, cuy. Gimana enggak bisa ora di sini apa? Oh, pencet E ya. Ora ya. Oh, itu R, heavy punch. Oke. Okay. Ini gue belajar dulu nih kikinya nih. Starfinger. Wuduh, Starfinger T. Ye. Oke, slam ground. Kurofushi, stand power. P itu buat ngepos. Anjay. Bisa ngepos gini, keren anjay. Gak bisa apa ngomong-ngomong apa tuh. Anjay bisa time skip. Keren juga, banyak banget ya ini skill-skillnya. Oh, ini M buat ngeliat
stand kalian ya, Star Platinum Stone Ocean. Gua enggak tahu langka apa enggak. Yare yare dazu. Oh, ini dia. Yare yare dazu. Pencet N ya. Pencet N. Ini Dio nih, Dio nih, ha? Kita ngomong lagi, kita ngomong lagi. Udah, tar dulu ah. Ora. Wah, GG. Asik banget ini ora-oranya. Asik sih. Ini game asik sih. Not bad ya. Jadi ini kayak gabungan antara Bizarre Day sama Jojo Blocks ya. Ada level-levelnya. Aduh, punch dong. By the way, darah gue yang mana sih? Oh, itu yang di atas ya. Mampus lu, heavy punch. Oke, okay, gue bunuh berapa sih tadi? Salah. Bunuh 3 ya. Oke, okay, kita langsung aja deh ya. Kita paling enak nih ora-ora sih langsung mati, cuy. Mampus lu. Gila, enak banget ya. Sorry banget teman-teman ya, gue baru main game ini karena emang ya baru sempet aja sih, dan gue baru pengen aja. Ya baru pengen main aja sih. Gak ada alasan lain sih. Time stop. The world. Pukul. Oke, okay, kayaknya gue udah kelar ya nih questnya ya. Kita langsung ngomong aja nih. Ini gue lari ama gak lari, kok speednya sama gitu. Ya udahlah, kita ngomong dah. Oh, sorry, pencet E ya. Bang, udah kelar nih bang. Oke, okay. Dapat duit. Oke, okay, dapat 150 currency. Walaupun gue nggak tahu itu buat apa currency-nya. Lihatnya di mana juga gue nggak tahu cuy. Lihatnya di mana ya? Ini XP. Gak ada gitu. Wih, ada geng-gengnya juga. Oke. Okay. Ini ada trading gitu ya sih. Anjir, ini game lumayan keren sih. Lihat duitnya di mana? Oh, ini status. Cash gue 300 ya. Ini apa nih storyline? Oh, storyline. Kita coba langsung story ya. Waduh. Gak bisa dong. Belum bisa ngomong ke dia dong. Gara damage, gila. Apa nih? Gua lagi. Ya, sama. Bunuh Bad J.I. Oke. Okay. Itu apa tuh, Stan? Kok keren? Wih! Ada golden experience dong. Gua juga punya ora-ora nih. Ora-ora gak tuh? Gua punya time stop lagi nih. Gua time stop ya. Stop, Hirachi! The world! Mantap cuy, punya time stop anjir, enak banget. Lanjut. Bentar ya, lanjut ya. Anjir, tuh kok stand-nya keren-keren ya. Ini stand apa nih? Killer Queen Requiem nih. Oh, Requiem tuh biar bikin Requiem ya. Oke, gue lupa, sorry. Buat bikin Requiem ya. Tapi kayaknya cuma beberapa stand yang bisa Requiem ya gak sih? Apa di sini semua bisa ya? Setahu gue tuh gak semua bisa deh. Oh, mampus lu, kena Starfinger. Anjir, sakit banget, gila. Oh, udah bunuh berapa gua? 4 ya, satu lagi berarti ya. Cukup detail sih teman-teman. Gua demen. Ngomong apa sih anjir? Udahlah. Bang, udah nih bang. Bang Giorno Giovanna, udah nih bang. Oke, ini gue sampai level berapa di sini ya? Gue nggak tahu nih. Coba kita puter ya. Coba ini. Ini apa ya? Ada itu tuh buah. Buah rokaka, ambil. Ambil buah rokaka ya. Di sini nge-spawnnya cepet sih. Jadi gue nggak takut nih apa nih? Duit kah? Ya Allah, ampun dah. Cuman apa ini, kaleng? Gue kira apa gitu nih, rokaka nih pasti nih. Pakai nggak ya rokaka? Gue pengen tahu sih. Gue dapat apa nih stand ini? Pakai nggak ya? Ntar aja teman-teman ya. Gue coba main sendiri dulu lah ya. Ntar gue coba deh. Gue coba pelajarin deh game ini teman-teman. Kayaknya ini game seru sih. Ini level 15. Oh, ini level 10. Berarti kita minimal level 10 ya. Apa nih? Apa tuh, ada lagu-lagu anehnya anjir? Apa nih? Oke. Okay. Time stop. Time stop. Ini kayaknya musuh nih. Oh iya tuh bos. Bos. Oh, mampus Starfinger. Aduh, sakit. Gila, sakit banget. Oh, bentar, gue ora-ora lagi. Jangan dibunuh, punya gue cowok. Oh, gila. Dapet itu 200 coy langsung.
kok not bad. Ada bossnya juga di sini. Itu apa coy? Ada kayak gua gini nih. Ini apa nih? Ntar ya gue cek ya. Ini apa nih? Bisa masuk kah? Enter. Oh, masih level 65. Oke. So far bagus ya teman-teman ya. Gue lumayan demen. Ini tuh kayak gabungan ya, seperti yang gue bilang tadi ya. Ini tuh jadi kayak gabungan Jojo Blocks dengan Bizarre Day. Bizarre Day soalnya kayak gini juga nih, gue pernah main. Bizarre Day bener kan? Kayak Bizarre Day gitulah. Mirip banget sih. Ada kayak tuh ngomong-ngomong ngejelas gini ya. Ngomong-ngomong roleplay. Lalu ada skill-skillnya tuh pakai tombol-tombol yang enggak kelihatan di ini gitu ya. Gila ini banyak banget ya tuh teman-teman. Stand-nya banyak banget. Oh, ini ada Star Platinum juga nih. Woi, sama dong kita. Gue juga punya Star Platinum. Ini apa nih? Wow. Dia punya chariot, cuy. Silver chariot. Anjir, keren banget. Tolong teman-teman komen di bawah ya, ini stand gue langka apa enggak nih? Gue enggak tahu nih. Gue soalnya punya ini nih. Ini Boro Kakak bukan sih, gue tanya ya. Kok warnanya aneh gini sih? Terus bentuknya kayak apel ya. Biasanya Roka Kakak kan kayak ada duri-durinya gitu. Reset. Oh iya benar kan? Roka Kakak ini buat nge-reset stun ya. For me row. Ya, ambil aja nih. Tuh. Gua kasih row, ambil dah tuh. Dapat apa dia? Gua pengen tahu nih. Kalau langka sih gua sedih loh. The Emperor, cuy. Dapat The Emperor ya. Not bad, tapi gua lebih demen Star Platinum sih. Untung gak gua pakai ya. Ya udahlah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Gua akan coba untuk main ini di belakang kamera ya. Gua enggak rekam. Gua akan coba untuk naik level gitu-gitu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.